Jembatan Jokri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta horik dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore ini baru berada di Desa Gambiran ya teman-teman, berbatasan dengan Ambulangan, dan di sini mendatangi Aska Production yang datangnya dari Tempurjo. Untuk asapnya saat ini, untuk asapnya ya yang dibawa oleh Aska ada 10 sub double, berarti 20 speaker teman-teman. Untuk low-nya di sana ada di belakang take ya, di sini ada 2 low. Dan untuk mid hike di sana ada 6 box. Ini ya untuk mid hike yang dibawa Aska. Dan untuk power saat ini ada untuk powernya di sini yang dibawa Aska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 power juga teman-teman, ini totalnya semua. Mungkin ini ada munisi baru atau enggaknya nanti kita tanya-tanya ke mas kru di sana, Mas Put. Oke, bisa dilihat sendiri untuk tampak dari dekat sound system Aska ya. Untuk yang box planar di sini membawa 4 sub yang di sini, berarti yang box radiator ini 6 sub teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Untuk kelistrikan yang dipakai Aska ini ya, punya Aska sendiri ini mening teman-teman, si biru ini. Dan untuk ruang operator ada di sini. Oke, kita tanya-tanya ke Mas Bu dulu yang dibawa aksesoris apa aja. Oke, permisi Mas Put. Untuk aksesoris yang dibawa Aska ada munisi baru apa tetap yang kemarin? Tetap yang lama. Tetap yang lama ya. Untuk powernya di sana ada munisi baru? Ya, tetap. Tetap juga. Yang lama semua. Oh, serba lama semua. Untuk iya, untuk aksesoris ini apa aja yang dibawa, Mas? Ya, seperti biasanya untuk mixer ya, subgrip. Yang ini kondenser asli. Asli. Sama kompres Derin. Derin. Untuk efek alasis. Oke. Tidak ada rencana ke Sumber Sewu, Mas? Untuk Sumber Sewu itu enggak. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya, Mas. Oke, ini ya teman-teman yang dibawa Aska untuk aksesoris yang lama dan juga power juga yang lama ini teman-teman. Bisa dilihat sendiri untuk aksesoris yang dibawa Aska. Untuk acara intinya ini kapan? Sekarang. Terakhir. Oh, malam terakhir sekarang. Oke, teman-teman, untuk malam terakhir sekarang ya untuk sound system Aska Production. Oke, terima kasih Mas infonya. Kita lanjut ke sound system lagi ya, teman-teman. Untuk malam terakhir ini sekarang dan tidak menggunakan beam ya, teman-teman. Cuma lampu sorot nih kalau di sini ini, lampu sorot. Oke, mungkin review kali ini baru sampai di sini dulu ya, teman-teman. Yang mau menyaksikan Aska monggo di Gambiran kayak ya, perbatasan sama Bulangan ini. Oke, mohon maaf jika video mbahu atau review mbahu kurang lengkap. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, mbahu akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk cek